Sebanyak 14 orang meninggal akibat tanah longsor di Tanah Toraja. Sebanyak 14 orang meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa tanah longsor tersebut dipicu oleh hujan berintensitas tinggi pada wilayah dengan kondisi tanah yang tidak stabil pada Sabtu tanggal 13 April pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Lokasi kejadian tanah longsor berada di dua titik yaitu Desa Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale. Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Minggu tanggal 14 April, rincian korban jiwa dalam peristiwa ini antara lain di Kecamatan Makale Selatan terdapat 3 warga meninggal dan 1 orang dilaporkan hilang. Sementara itu di Kecamatan Makale 11 orang meninggal dan 2 orang luka-luka. Laporan hasil kaji cepat sementara mencatat kerugian material yang disebabkan oleh longsor ini antara lain 3 unit rumah di Kecamatan Makale dan 1 unit rumah di Kecamatan Makale Selatan tertimbun material longsor. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Toraja bekerja sama dengan tim pencarian dan pertolongan masih melakukan upaya pencarian terhadap warga yang dilaporkan hilang. Tim reaksi cepat BPBD Tanah Toraja juga melaksanakan asesmen serta melakukan upaya penanganan darurat. Adapun dalam upaya penanganan darurat ini tim gabungan menghadapi kendala antara lain kondisi cuaca yang masih sering turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, medan yang sulit karena berada di daerah dataran tinggi hingga kurangnya penerangan pada malam hari. Adanya titik longsor di beberapa titik sepanjang jalan menuju Kecamatan Makale mengakibatkan jalan sulit dilalui kendaraan sehingga tim penanganan darurat harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi. Kebutuhan mendesak tim gabungan hingga saat ini adalah alat berat untuk membuka akses jalan serta unit ambulans untuk mengevakuasi korban.